cakap, yang macam ni je kalau ada masa dia selalu macam fokus kat dia punya kerja. Kalau dia tak ada cash mural, dia akan buat design. Tapi at the same time pun dia akan try untuk main dengan anak-anak dia juga lah. Kalau hari yang dia kerja-kerja, tapi dia akan, satu hari tu dia akan ambil satu time untuk duduk kat rumah untuk main dengan anak-anak dia. Masa baru kahwin tu, yang macam dia video editor. Tapi lepas tu, tapi dia buat saingkan untuk mural ni. Lepas tu nanti lama, lepas tu dia macam decide untuk full time mural sebab dia rasa macam dia nak buat lebih fokus dekat situ. So masa tu dia try untuk komis semua orang untuk yang dia nak berhenti kerja tetap tu dia nak buat full time. Masa dia baru-baru berhenti tu, saya adalah ikut dia pergi tolong dia buat mural. Tolong dia, tak adalah tolong sangat, tapi macam tolong fit in colour. Masa tu dia tak berapa kenal ramai-ramai artis dia seorang. Dia belajar pun macam belajar sendiri, dia tengok-tengok YouTube macam mana dia nak improvisekan dia punya skin. Tu bila dia dah lama-lama tu, dia macam baru dia dapat kenal dia punya ting-ting tu lah. Dia dah jadi seronok. So lama-lama dia dah macam edit dengan kerja. Dia yang merupakan
Bukan seorang pelukis mural yang telah menyuti rentak hatinya menjadikan hobinya sebagai kerjaya. Rita dapat rasakan bahawa impiannya olah acak, iaitu ingin memartabatkan